Iya tuh, gue tuh pengen cerita lagi, tapi gue tuh takut ketahuan sama orang-orang bawah karena kan nggak banyak yang tahu kan tempat ini. Soalnya ini tempat kan rada terpencil nih dari kantor ini. Ya nggak apa-apa juga sih, orang nggak ngapa-ngapain juga, cuma cerita doang. Jadi di mana lagi ya, kalau bukan di sini? Orang ngapain di sini? Cerita-cerita doang pak di sini. Ngobrol aja pak. Ngobrol pak. Sini pak duduk pak. Emang pada berani di sini? Emang kenapa pak di sini? Ceritanya. Enggak kok pak, nggak pernah kejadian apa-apa kok, alhamdulillah. Cerita, emang kenapa pak? Ya di sini kan, ya dulu cepet angker gitu tempat ini. Masa sih kita nggak Nggak pernah sih pak, kita cerita-cerita di sini juga kan nggak ngeganggu mereka, kan kita nggak ngomongin mereka. Kan, cuman kan udah banyak-banyak cerita juga di sini. Emang kenapa Masa pak? Kan dari dulu udah lama di sini, jadi saya tahu. Emang ada cerita? Iya cerita dari bapak emang. Kalau dulu nih di sini kayak semacam apa? Saya pernah patroli di sini, mamam lagi masih kosong dulu kan? Oh belum berbentuk kantor? Belum berbentuk kantor, masih lapas dulu. Nah itu waktu saya patroli, ya pas di sini nih, pas di sini. Di sini? Sih. Tahun berapa itu pak? 3 tahun yang lalu lah. Oke. Okay. Baru dong. Baru. 2021an ya? Itu pas saya lagi jalan dari arah sini, itu kayak ada yang lewat gitu ke arah kanan? Cuman, iya ke arah sana, cuman dia cepet kayak bayangan gitu, dia kayak semacam kayak ngerangkak gitu, kayak biawak gitu lah. Oh di bawah? Iya. Cuman dia bentuknya saya lihat sekelebat kayak ada palanya gitu, jalan aja ke situ. Sempet kaget kan, terus saya kejar, terus? Saya lihat kan. Kirain orang? Saya kira orang, ya kalau kita kan namanya jaga kalau ngeliat yang begitu kan harus sigap lah ya. Harus sigap. Harus sigap dan pastiin, positif dulu ya pak. Pastiin nih, ini orang apa? Setan nih apa gimana kan? Pas saya lihat nggak ada, oh ya udah, berarti setan nih. Lebih takut ketemu orang apa ketemu setan pak? Kalau ketemu orang taunya dia penjahat bawa-bawa alat, ya, itu serem dia. Juga ya, lebih serem. Kalau ketemu orang sih lebih waspada. Kalau yang begitu ya kayak udah makanan lah ya. Ya udah, keadaan udah biasa bisa lah. Bisa dihindari juga sih. Selain itu pak, apalagi daerah-daerah sini ini kan banyak ruangan nih pak. Ada ruang wardrobe. Ada ruang, ada gudang, ada tempat makeup itu bukan aura sih, bapak kan bukan paranormal. Iya bukan. Yang paling sering bunyi atau yang paling banyak sosok itu di mana pak? Ya kalau yang paling banyak sih di lantai 3 ini sih, di lantai ini sih. Di bagian mana? Kan dulu kan di sini kan juga sebelum ini ada waktu masih renovasi pernah ada itu penelusuran horor juga dulu di sini. Iya, ada iya, dulu. Pernah itu jadi. Pas dia bawa paranormalnya juga kan ya. Nah yang paranormalnya itu pun cerita melalui penglihatan dia ya. Nah sama kayak yang saya ceritain itu. Sosoknya kayak gimana? Sosoknya pak? Kayak yang tadi saya ceritain itu yang lewat itu. Ya ternyata kata paranormal itu dia kayak sosok semacam ngerangkak begitu. Siluman berarti? Ya nggak tahu juga. Itu sih nggak tahu juga kan. Bener relate itu sama kayak yang diceritain paranormal itu. Kalau sosok-sosok kelihatan dia tuh ya. Kalau sosok kayak misalkan Mbak K atau Mas P itu ada pak di sini. Mas P. Oh, Mas P ada pak. Ya kalau. Tapi Mas P, itu bapak ya. Pernah ngeliat nggak sih? Kalau ngeliat sih ya belum di sini sih. Cuma tadi doang sih belum itu ada doang. Ya. Itu doang. Kalau di tempat lain sebelum saya kerja di sini itu banyak kejadian juga itu. Ini bener-bener ngeliat detail gitu pak. Iya betul. Sebelum di tempat ini. Dulu sempat jaga bertugas di salah satu mall. Salah satu mall. Oh, di mall tuh ada juga ya, Pak? Iya, ada juga. Banyak, Pak. Ya, gitu dah. Namanya mall gitu kan, tempat-tempat begitu sepi kalau malam kita jaga. Kalau Mas P tadi ada di mana, Pak? Dia kalau itu kalau untuk penelusuran lagi sih katanya di sekitar sini sebelah kiri nih. Sebelah kiri sini? Iya, dia sosoknya katanya tuh laki-laki sih. Oh bener mas. Laki, menyerupai Mas Pei gitu lah, yang tadi pocong gitu ya. Iya. Nah dia menurut ceritanya tuh dia dulu ganteng, kekar apa gimana lah. Jadi dia menjelma jadi itu. Meninggalnya tahu pak gimana? Kalau meninggalnya saya nggak tahu itu deh. Kalau di sini tuh sebelum jadi kantor tuh bangunan apa sih pak? Kalau di sini sebelum jadi kantor ini sekarang ini, itu bangunan-bangunan kayak kantor juga sama. Oh, kantor juga? Iya kantor juga, cuman ya kayak kantor-kantor ya
online shop gitu lah. Oh. Dan sebelum online shop tuh dulu kan sini kan rawa begitu. Oh, di daerah sini. Daerah sini. Sebelum jadi ruko. Iya, betul. Mungkin gitu. Dulunya kayak gimana gitu. Sosok kayak ini kan di daerah-daerah Jakarta Utara, Jakarta Pusat nih, Pak ya. Kayak sosok-sosok kayak zaman-zaman Belanda gitu ada enggak, Pak, di sini? Ini dari cerita waktu itu paranormal itu. Kalau yang dari waktu cerita paranormal itu sih dia ngeliatnya sosok-sosok kayak ada sih, ada kayak orang Belanda gitu, di Belanda. Dia di sebelah kanan. Berarti dari satu lantai ini banyak sosoknya, iya. Pak ya, enggak cuma satu. Iya, yang paling kuat daerah-daerah sini ya, Pak ya. Kalau yang ruangan ini enggak ya, Pak? Kalau yang ruangan ini kan sering dipakai syuting nih, lebih sering dipakai syuting. Ya itu dia kayak apa, cuman kayak lewat doang sih lagi. Kata paranormal cuma kayak lewat doang ya. Kalau di lantai-lantai bawah sih saya cuma sempat rasain kayak benda-benda jatuh gitu aja di bawah. Iya. Nah, katanya waktu kantor ini anak-anak pada outing tuh katanya pernah ini, Pak. Iya, ada betul. Suara. Betul itu. Pak Yuda sendiri katanya di kantor. Sendiri ya. Suara. Itu gimana, Pak, ceritanya, Pak? Kan jadi kan dulu kan kantor semua lagi melaksanakan outing itu. Iya, soalnya saya belum masuk. Oh, belum ya. Belum di sini. Berarti kan udah? Belum. Oh, belum juga. Ya dulu kan pada outing semua tuh satu kantor semua. Hmm. Ya kita security kan tetap standby di sini dong. Jaga. Iya, tetap standby di sini. Ya tuh sepi itu siang-siang loh padahal itu. Saya jaga. Waktu jaga siang-siang itu di depan kan, pos depan tuh. Saya di dalam itu kan jaga tuh. Tiba-tiba di belakang tuh mangkok di atas rak piring itu bisa jatuh ke bawah. Rak piring kan ketutup, Pak. Iya. Oh, jatuh semua. Jatuh satu doang. Jatuh satu doang. Tiba-tiba jatuh, tang, ya kaget dong. Tapi bagi manusia juga bukannya berani, tapi kaget juga kalau dengar gitu, tiba-tiba lagi hening kan. Pernah dilihat ke di CCTV nggak tuh, Pak? Pernah ada. Terus gimana, Pak? Ya, gitu deh. Jadi satu kantor ya nggak saya kasih tahu. Oh, kalau kejadian kayak gitu. Oh ya, saya kepo nih. Kalau misalkan kejadian kayak gitu, Pak Yuda misalkan tahu duluan. Terus dari CCTV kelihatan nih misalkan ya, kayak betul. Hal-hal paranormal kayak gitu. Itu Pak Yuda tuh bakal kasih tahu ke orang kantor langsung atau keep sendiri dulu, itu gimana, Pak? Bapak Yuda biasanya gimana kalau kejadian kayak gitu? Ya kalau kejadian seperti itu sih selebihnya kita di keep dulu ya, seharusnya. Soalnya biar kenyamanan orang-orang kantor juga kan. Yeah. Kan nggak semuanya berani, ada yang takut juga. Nanti jadi nggak nyaman gitu kan. Jadi takut juga. Tempat ini, ke ruangan ini nggak nyaman gitu. Kalau saya buat biar semua kan. Oh, Pak Yuda jadi ngasih tahu cuma kayak ke orang-orang yang ya yang berani lah. Berani aja untuk nah, cerita-cerita. Cerita saya bilang sama dia jangan ngomong siapa-siapa lagi ya. Jangan pada takut gitu. Yeah. Kalau tangga gedung sebelah di sini nih, Pak. Ya. Itu ada enggak sih? Soalnya beberapa kali temanku tuh sering dengan tiba-tiba sesuatu. Bukan. Jatuh ke selandung enggak ada apa-apa. Jalannya jalan biasa, tapi jatuh beberapa kali. Enggak cuma sekali dia jatuh. Ini kan gedung juga nih, Pak. Pernah itu, pernah ada yang jatuh juga, saya pernah dengar itu. Iya kan? Dan selalu ya, di titik itu ya? Iya, selalu di situ. Iya. Dua orang, satu orang ini dua kali, satu orangnya sekali. Ya itu, kalau dulu-dulu sih yang waktu, ya balik lagi ke yang penelusuran itu ya. Ya yang waktu dia lihat sih katanya di situ ada, waktu baru masuk tuh. Dia udah ngeliat di tangga itu kayak, itu udah ada itu. Oh. Ya, saya kan gak ngeliat, mereka yang ngeliat, yang punya. Mata batin ya. Ya itu doang. Untuk selebihnya sih di tempat ini nggak ada lagi sih. Nah, lebih spesifiknya lorong ini, Pak. Lorong ini waktu penelusuran itu saya kan belum nonton sampai habis nih, Pak. Itu iya, betul. Lorong ini tuh kayak gimana, Pak? Kan kebanyakan dari sana tuh. Iya. Apakah emang suka main ke sini? Soalnya setahu saya mereka itu kalau udah di titik suatu tempat itu dia nggak main ke tempat-tempat lain atau stay ke tempat-tempat lain, ya udah di situ doang sebelum dia di doain terus dia pergi gitu. Ya, di lorong ini tuh gimana, Pak? Ya kalau di lorong ini, ya ini sih yang lagi terkenal tuh di lorong ini. Oh, justru ya? Banyak spesifiknya. Ini, yang spesifiknya di lorong ini. Makanya kan tadi saya bilang pada nongkrong di sini. Kita sih positif ya, Tik, iya, ya pikirannya pengen ya, karena belum tahu ya. Iya, karena belum tahu. Lagi kita nggak ganggu, kita cuma ngobrol. Ya kenapa enggak gitu kan? Iya, karena di bawah kan ramai banget. Kalau misalkan pengen cerita-cerita. Saya cerita nih. Enggak apa-apa sih, apa-apa saya sih kalau berani ya. Berani. Soalnya niatnya juga nggak ganggu. Jadi anak-anak iya tuh, Pak. Iya. Jadi saya ngasih tahu aja nih kayak anak-anak suka kalau misalkan lagi
abis kerja suka pengen cerita. Sebenarnya sih lebih ke saya sama Tika kalau misalnya pengen cerita horor gitu. Ya kalau sebenarnya kalau menurut saya sih ya saran saya jangan sendirian gitu lah. Gitu. Iya. Ya kalau sendirian juga mikir 5 kali kayaknya. Iya. Ya itu di lorong-lorong ini tuh banyak lah kayak yang dari gedung sebelah ntar dia lewat sini main ceritanya gitu. Iya. Ya kayak merangkak-merangkak tadi itu yang sosok merangkak itu ya di sini nih dipanggil. Kalau di Loteng gimana, Pak? Ya kalau di Loteng itu kayaknya belum ada cerita kalau belum di Loteng. Belum ada. Kalau mungkin dulu iya sebelum ada kantor ini tuh, kantor sebelumnya. Itu banyak itu di cerita dari Loteng. Gimana tuh, Pak? Oh, cerita-cerita ya, kantor di Loteng sebelumnya. Kan dulu kan kayak tempat anak-anak pada yang jemur yang nginep di sini. Nah, itu kadang-kadang karakteran suka nyala sendiri tiba-tiba. Enggak keluar darah kan, Pak? Tahu-tahu air habis aja di atas. Terus juga kayak tiba-tiba kesurupan. Oh iya, pernah. Karyawan dulu, kantor yang dulu kan, Pak? Kantor yang dulu. Kalau yang sekarang sih alhamdulillah belum pernah ada sih. Jangan sampai lah. Jangan sampai ya itu. Kalau yang dulu tuh sering karena ya mungkin gitu kali. Kerjanya jarang ngobrol. Mereka kan kayak online shop gitu, mereka jadi fokus ke gadget masing-masing. Gadget masing-masing, banyak kan bengong ya. Sering tiba-tiba ada yang teriak lah, tiba-tiba kesurupan lah. Oh, di kantor sebelumnya Pak Yuda tuh udah di sini? Udah di sini. Total berapa tahun sih, Pak? Udah jaga gedung ini? Ya, sekitar 4 tahun lebih deh. Berarti sosok-sosok yang ada di sini tuh udah kenal Pak Yuda ya? Kurang lebih kayak gitulah ya, sih. Bahasa kasarnya. Udah kayak teman aja gitu ya? Iya. Pengen, Pak Yudanya juga pengen takut tapi ya emang saya kerjanya di sini gitu ya, Pak ya? Iya, kalau kita mah gimana ya? Kalau mau takut, ya emang itu udah resiko sih. Kalau takut sih ya pasti ada rasa takut lah. Kayak tiba-tiba kalau dikagetin tiba-tiba begitu kita kaget ya. Aja cuman takutnya nggak kayak takut-takut yang kayak lari terbirit-birit begitu. Enggak. Ya kalau lari terbirit-birit ini ditinggal dong sama saya. Iya. Siapa lagi yang jagonya? Terus sosok-sosok cerita-cerita apa lagi, Pak, yang biasanya ada di sini, Pak? Kalau di sini sih udah nggak ada sih, kalau menurut pengalaman saya udah itu doang sih. Ya kalau yang di tempat sebelumnya tuh, sebelum saya jaga di sini tuh banyak gitu. Cuma apa ceritain, Pak, yang sebelumnya? Kayak di mall dulu di area, ya adalah di daerah Jakarta Utara itu, sebuah mall-mall grosir begitu. Itu kan satu malam shift itu 10 security, dan per lantainya kita tuh dikasih tugas satu orang jaga satu lantai. Total lantai ada berapa? Total lantai dulu sekitar ada 8. 8, oke. Itu satu orang tuh satu lantai kita suruh jaga kan. Gimana rasanya itu kalau malam-malam. Iya, iya. Dan kita harus patroli segala macam. Keliling kalau toko udah tutup, kita patroli pastiin pada kekunci. Terkunci semua gitu toko-tokonya. Nah, itu pengalaman yang paling bikin saya ingat terus tuh. Kan ini koridor tuh, koridor mungkin ada macam-macam koridor kayak simpang 4 gitu kan koridornya kan ya. Contoh lah inilah, saya jalan dari arah kanan sana, mau belok ke sini. Tuh tiba-tiba kaget tuh saya tuh, ngeliat sosok, pas mau belok ngeliat sosok kayak dia setinggi plafon itu. Cuman palanya dia begini, hitam gitu. Semuanya hitam? Iya, dia tinggi banget tuh, sekitar ada 3 meter itu dari plafon ke bawah itu. Lantai. Itu waktu saya mau belok itu apa saya nyebut kan kaget tuh. Akhirnya saya enggak jadi lewat situ, lurus. Tapi dia stay, Pak, di situ diam aja. Iya, saya tuh kaget itu kayak waduh itu udah pasti bukan manusia gitu kali gitu. Oh, Pak Yuda enggak pernah punya pengalaman ngelihat sebelumnya untuk pertama kalinya akhirnya ngelihat di situ. Enggak sih, ada lagi. Oh, ada lagi. Iya, ada lagi. Itu doang sih yang paling inget lah. Sosoknya bener-bener tinggi, hitam gitu. Cuman nih tinggi badannya kayaknya enggak sama plafon tuh tinggian dia. Soalnya dia pas saya lihat palanya begini. Kepala nunduk. Iya. Akhirnya saya lurus, enggak jadi belok ke sini. Lurus, saya muter lagi ngeliat dari jauh. Pas lihat ke tempat tadi udah enggak ada. Udah enggak ada. Itu doang sih yang paling ngeri. Akhirnya saya laporan kan minta temen kan untuk nemenin. Tolong dong temenin ini. Ya, mau lewat kalau sore
itu saya patroli harus ke sana kan, langsung ngecek ke sana kalau saya minta tolong temen temenin, akhirnya dia temenin tuh sama temen. Pak Yuda cerita akhirnya, Pak Yuda itu ngeliat apa di sana? Cerita saya sama temen saya akhirnya cerita, tadi saya ngeliat ini, wow banyak di sini mah, saya juga pernah, wow nggak tahu dia juga pernah itu. Ingat lihatnya kayak gitu juga. Nanti emang tempatnya di situ ya. Iya, karena yang mall itu kan namanya gedung besar, dia kalau malam gelap apa segala. Kita kan juga nggak tahu mall itu dulunya bekas apa gitu kan. Ya temen juga banyak cerita. Ya saya juga pernah tuh, aku patroli tiba-tiba rolling door dari dalam ada yang nendang. Oh, di dalam kan nggak boleh ada orang ya Pak, kalau malam kan clear area ya Pak ya. Clear area, semua karyawan di situ harus pulang, nggak boleh ada yang nginep di situ. Ya tiba-tiba kayak ada yang nendang. Rolling door kan berisik ya? Kalau ditendang dari dalam. Itu kagetnya kaget. Luar biasa itu. Positive thinking, barang jatuh mungkin. Enggak sih. Positive iya thinking. Sih. Lebih bagus begitu sih. Oh iya. Kita positive thinking kalau kita kayak jaga malam itu lebih ke positive thinking aja deh. Iya sih, kalau misalkan security-nya takut. Iya. Ya, siapa yang jaga kelar. Ya? Siapa yang jaga, kelar. Semua, kalau semuanya takut, siapa yang jaga? Itu bisa dimaling atau lebih parah. Iya sih. Ya resiko pekerjaan lah udah begitu, jaga malam apa segala macam, jadi ya mau nggak mau harus dipaksa berani. Iya. Awalnya iya sih takut, awalnya takut sama hal begituan. Cuma udah kesini-sini dibiasain ya tanggung jawab lah, mau gimana? Kayak tadi saya bilang kan lebih kalau itu orang beneran gimana? Iya lebih bahaya orang ya. Betul. Betul sih. Iya, saya juga punya cerita sih Pak, kalau misalkan ada. Di rumah saya kan ada security juga tuh Pak. Ya. Daerah komplek rumah saya tuh ada security juga. Jadi ceritanya adalah di belakang rumah saya itu ada rumah lagi nempel temboknya. Bukan balkon apa? Lotengnya nempel sama rumah saya, rumah belakang saya, tapi rumah itu kosong. Ya. Jadi geografis rumah belakang saya itu kelihatan dari pos satpam. Rumah saya enggak. Kan beda gang soalnya. Terus adalah satu malam taksi datang ke gang rumah belakang rumah saya itu, ngelewatin pos satpam, datang dan berhenti di depan rumah itu, dan gang itu buntu. Saya kira security saya itu kira taksinya mau muter balik karena itu kan gang buntu kan. Ternyata ditungguin lah lama sama securitynya, kayak nganter orang tapi kok orangnya nggak keluar. Terus ditanyain, didatengin, Pak nganter siapa? Iya nih saya nganter penumpang tadi baru masuk ke rumah ini. Katanya lagi ngambil duit. Duitnya ada di dalam. Pak ini rumah udah kosong 15 tahun. Bapak nganterin siapa? Bapak supir taksi tadi beneran nganterin orang ke dalam. Iya, orangnya cowok dua. Cowok dua. Di sini rumah ini itu disegel bank. Oh ya, rumah itu disegel bank. Segel bank. Rumahnya disegel bank 15 tahun. Ini cerita tuh dari gua kecil sampai sekarang tuh gua masih ingat karena gue diceritain waktu kecil, belakang rumah gue itu ada sosok gitu, gue takut. Makanya keinget gue sampai sekarang. Ini ceritanya 15 tahun ini kosong Pak, jadi bapak tuh nganterin siapa tadi? Mending bapak pulang aja. Terus saya siapa yang bayar dong Pak? Bingung nih jadinya. Iya. Tadi ada orang kok Pak ke dalam, masuk dua orang katanya mau ngambil duit. Ya itu bisa jadi itu yang dianterin itu ya dulu yang dulu tinggal di rumah situ mungkin. Iya bisa jadi, penunggu atau gimana. Waktu ya, juga saya pernah tuh kayak gitu tuh waktu jaga sekolahan kayak gitu. Oh, Bapak pernah jaga sekolah juga? Pernah jaga sekolahan juga dulu tuh. Jadi di sekolahan itu kan udah waktunya bubar sekolah, semua guru apa murid kan udah pada bubar kan. Nah, tetap kita jaga dong. Yang paling yang masih ada itu tuh security dan OB doang. Iya. Itu SD apa sekolah apa, Pak? Campur sih waktu itu campur sekolahannya. Jadi ya tau lah kalau campur berarti gede dong sekolahnya. Iya, pasti. Waktu itu ceritanya udah sore ya, kayak abis maghrib begitu ya, OB kan paling keliling ngebersihin setiap kelas, setiap ruangan. Nah saya tuh jaga di pos di depan banget, teman saya tuh bertiga tuh. Nah jadi si OB itu tiba-tiba datang ke saya, nyamperin ke pos. Lah Pak Yudo udah di sini loh, emangnya tadi di sini kan jaga di sini. Nah tadi saya ketemu bapak di atas kok, saya tegur. Ketemu di atas siapa? Kalau saya di sini nih tanya nih bapak ini nih teman saya kan, suruh tanya mereka. Saya di sini kan dari tadi. Ya iyalah di sini. Kamu ngeliat siapa? Saya ngeliat bapak kok Pak Yuda beneran katanya. Apa namanya istilahnya kalau gitu?
Jin Corin, doppelganger. Oh, doppelganger ya. Ya, kayak menyerupai bapak karena bapak tuh sering di situ. Jadi ceritanya dia tuh di OB itu dia ngeliat saya lagi duduk di tangga. Ya duduk aja kayak bengong aja begitu, disapa sama dia. Eh, Pak Yuda, gitu. Dia cuma senyum gitu aja katanya. Selalu sama ceritanya ketika doppelganger itu. Ngambuk, senyum gitu. Itu tuh kelakuannya aneh. Gak kayak biasanya. Itu dia posisinya dia pas jalan turun. Jadi benar-benar pas jalan turun ketemuin Pak Yuda lagi di pos gini kan. Saya lagi posisi lagi duduk di tangga yang atas, nah si Obi itu turun, tangga sebelahnya yang bawah tuh. Kabar depan ngeliat saya juga kan. Dua. Nah itu saya sampai merinding itu kalau dengar cerita itu. Buset tuh ya. Ih, setan aja bisa nyerupain saya ya. Itu Pak, menurut cerita-cerita dari teman-teman saya juga, Tika juga pernah nyeritain ketemu temennya, terus ketemu temennya lagi dengan orang yang sama, bapaknya ya Tika waktu itu. Jadi emang ada Pak kayak gitu-gitu tuh, jangan sampai diketemuin aja. Dan tapi, bingung. Tapi Pak masih penasaran yang tadi di gedung ini yang kesurupan. Ya. Itu dia diselesainnya dengan gimana Pak? Apa dia bisa interaksi juga, nyeritain tentang gedung ini apa gimana? Ya mungkin dia keganggu atau apa ya, dia kadang-kadang cuma teriak pergi gitu doang. Jadi mungkin kayak dia keganggu kali mungkin sama kegiatan aktivitas orang di sini kan. Mungkin bisa jadi gitu, mungkin dia merasa ini tempat dia gitu ya, kayak betul, dulunya betul. Nah dulu juga nih saya lupa nih, cuman ini bisa lebih kisah-kisah ke apa ya, ya peristiwa sih ini mah. Jadi dulu waktu renov itu ada kayak tukang, tukang-tukang renov yang kulit-kulit bangun itu kan. Nah entah kenapa tuh dia kayak sakit dari awal datang kerja tuh dia sakit. Sakit apa gitu, gak tahu saya lah. Sempet ngobrol, sering ngobrol gitu kan. Ya tiba-tiba pas jam makan siang, itu dia gak kelihatan tuh, mana tuh. Dicariin kan sama mandornya, kan nanya saya, Pak ngeliat si Anu nggak, si A gitu lah. Nggak ngeliat sih, ya, tadi sih ngobrol di atas. Coba di atas, ya mandornya akhirnya naik ke atas. Kan istirahat jam makan tuh jam 12. Sampai jam 1:30 tuh akhirnya nggak ketemu tuh dia dimana. Jadi di atas juga nggak ada Pak? Ya di atas sih menurut mata mandornya sih nggak ada. Okay. Ya. Nah akhirnya pas sudah sejam itu sekitar jam 2:30. Mandornya nyamperin saya ke depan kan, Pak, tolong Pak, si A lagi nggak sadarin diri tuh. Ah, gimana? Itu di lantai. Ini nggak usah sebut lantainya ya. Di lantai ini. Di lantai akhirnya ini. Saya, ya misalnya. Nggak usah sebut. Oke okay, gitu. Oke. Akhirnya saya naik tuh, nyamperin. Pas saya pegang, beneran dia udah tiduran, posisinya tidur miring begitu, udah kaku. Pas saya pegang, udah. Gak ada. Gak ada Pak. Udah nggak ada. Itu perkiraan meninggal sih sekitar dari jam 12 sampai jam 1:30 itu. Itu kejadiannya udah lama Pak? Pas renov tuh, ini saya kan baru. Ya sebelum kantor ini masuk, ya di renov dulu. Iya betul. Itu tuh mungkin dari situ. Oh jadi renovan untuk kantor ini? Iya. Itu? Itu udah gak ketolong. Dan kronologi dia kenapa bisa ya akhirnya kan meninggal setelah itu kan dibawa kan ke rumah sakit oleh teman-teman rekannya dan mandornya kan. Saya tetap di sini. Nah besoknya saya tanya-tanya segala macam, ya intinya sih karena kena angin duduk itu. Oh capek ya. Capek mungkin. Nah itu udah nggak ada yang tahu itu dia kan meninggal diperkirakan udah 3 jam deh. Itu udah kaku banget tuh waktu saya pegang. Berarti di lantai itu dia sendirian? Sendiri. Emang kalau dulu kan pekerja-pekerja itu kan memang selalu menyendiri. Kalau istirahat. Kalau istirahat gitu. Makan ya. Sendiri gitu ya Pak? Nah semenjak itu tuh. Masa semenjak itu pekerjaan tetap dilanjutin. Nah akhirnya banyak juga tuh cerita-cerita cerita gimana Pak? Dari pekerja yang lain. Oh Pak jadi takut nih di ruangan ini nih. Oh karena rekannya pernah kejadian. Terus kayak juga kayak ada bau-bau. Gak sedap gitu lah. Hawanya jadi gak enak lah ya. Gue yang tadinya di lorong ini gak kenapa-napa jadi agak gimana-gimana. Agak gimana-gimana karena ngerasa gak sendirian ya. Tapi
balik lagi kayak tetap positif karena di sini kan positif. Saya kerja ya Pak. Betul betul. Dan saya menggunakan lorong ini juga buat cerita, bukan buat iya kalau ya, cerita nantang ya. Gitu. Ya kalau cerita kan berarti kan nggak sendiri kan. Nggak sendiri. Namanya jangan pernah sendiri aja gitu, apalagi kalau ada teman yang sendiri itu saran saya sih jadi temenin deh. Iya iya. Ya takutnya kejadian kayak dulu kan, kesurupan apa gitu kan, repot juga kan. Iya. Nah, kebanyakan lu emang selalu beraktivitas di bawah sih Pak. Iya betul betul. Nah banyak juga sih kalau cerita soal kesurupan. Dulu juga saya waktu di mall tuh pernah jaga. Saya lagi main sendiri tuh. Lagi sendiri kan kalau jaga malam security kan kadang-kadang satu lantai satu orang tadi saya. Iya iya. Nah sendirian dong. Dan saya standby di situ sendirian. Ya main HP aja, main gadget gitu. Tiba-tiba badan ini udah kayak di sini tuh tiba-tiba anget. Anget-anget kayak bau-bau kentang gitu. Kentang rebus. Oh. Itu menurut ceritanya pernah denger enggak? Iya, bau-bau kentang rebus gitu kan. Iya. Terus saya nyium-nyium bau kentang rebus tuh. Tiba-tiba bau kentang nih. Main terus ya, ini lama-lama kayak panas. Nah, saya terusin tuh. Kok lama-lama mual. Nah, kalau yang menurut saya denger sih, saya tahu sih kalau udah mual itu bahaya itu tuh. Katanya udah mau masuk gitu, Bapaknya Pak. Iya. Bakal kena kan. Akhirnya saya bangun udah pergi deh. Oh, pindah dari pindah, tempat itu. Pindah tempat. Karena takut kan namanya satu lantai satu orang saya sendirian kan. Iya. Emang kalau di saya penasaran Pak, emang kalau di satu lantai satu orang itu enggak bisa apa kelihatan gitu Pak security yang lain yang lagi di lantai bawah atau lagi di lantai atasnya? Ya kelihatan sih. Kelihatan. Ya, kayak tadi kan saya bilang kan kalau misalnya ada rasa-rasa kayak yang di mana gitu ya kita manggil teman pasti laporan di lantai ya. Terdekat contoh lantai 3 saya nih ya saya manggil lantai 2 yuk barengan yuk gitu kita patroli bareng nanti gantian di lantai ini kita bareng-bareng okay, juga okay. Saya baru tahu jadi nggak selalu sendiri cuman kadang-kadang ada yang lebih pengen sendiri ya karena nggak mau capek gitu kalau di mall tuh ada lantai spesifik yang angker gitu nggak sih Pak kayak misalkan hotel gitu nggak ada lantai 4-nya eskalator apa liftnya atau lantai nggak ada lantai 13-nya jadi lantai 1 2 5 gitu atau 1 2 3 3A enggak 5 sih. Kalau di tempat saya tuh ada semua sih dari 1 sampai 8 ya cuman kalau menurut cerita yang setempat kan kebanyakan kan oh ini lantai ini kok lantai ini nih yang paling angker yang paling sepi aja gitu rata-rata kan lantai paling atas tuh sepi tuh yeah. Ya tuh dia tuh banyak cerita kalau saya dengar dari temen sih. Nah juga pernah ada satu kejadian juga ini menurut saya sih bukan saya yang lihat langsung ya cuman rekan saya yang lihat langsung waktu saya di dalam lift turun dari atas dari patroli kan saya mau ke pos mau ngambil sesuatu lah turun naik lift udah tuh saya bawa HT pas saya keluar lift kan itu pasti kalau lift di mall itu kan pasti kan nggak jauh dari WC dong iya benar-benar masih di pojok adanya kan di jalan tuh saya tuh keluar tuh udah ke pos nah pas sampai di pos eh itu tadi siapa lu teman saya tuh yang ngomong saya baru masuk tiba-tiba eh itu tadi siapa apaan itu tadi ada perempuan di lift ngeliat teman-teman ngeliat ngeliat dari CCTV itu tadi ada perempuan itu siapa orang gar gue sendiri wo ya gituin kan nyimring nih gue nih sini lihat deh kelihatan Pak dilihat lebih bener ya kayak perempuan tapi gitu. Perempuan dia, biasa perempuan biasa sih dia kayak pakai gaun merah begitu ya gaun lagi dia gaun merah waktu keluar lift di dalam lift saya berdua sama dia di belakang saya pas saya lihat sih itu rekamannya udah saya hapus sih kalau ada sih kasih lihat karena nggak usah tapi dia mukanya biasa aja gitu Pak kayak manusia ya kayak wajah apa sih datar begitulah nggak ada ekspresi dan pun dilihat dari CCTV waktu dulu kan itu kan CCTV-nya belum sejernih sekarang ya. CCTV-nya masih kayak rada blur begitu kan. Waktu dia keluar, lalu saya keluar lift, dia ikutan keluar. Nah dia belok ke WC. Saya tetap lurus. Nah akhirnya sama temen berdua ngecek di WC turun. WC-nya kan kekunci. Oh bukan orang, kalau orang juga Pak Yuda pasti ngerasa ada orang ya. Ya nggak mungkin ada orang di situ. Itu doang tuh waktu itu videonya sempat saya simpen. Sekarang udah nggak ada sih. Pak Yuda sempat ngelihat. Pak Yuda nggak sendirian di lift. Iya sempat ngelihat. Tahun berapa itu? Tahun 2015. Di mall itu tuh
waktu Pak Yudong kerja di mall itu pernah ada kejadian kan lantainya ada berapa tadi Pak? 8. Nah, ya, 8 itu kan lumayan tinggi ya Pak. Iya. Ada pernah kejadian-kejadian yang loncat gitu nggak sih Pak? Kalau yang loncat sih ada yang paling diri doang sih. Iya loncatnya bukan dia bukan karena loncat. Oh bukan. Dia birinya karena ya waktu itu kayak bapak-bapak ya udah lansia lah di mall. Dia di kursi roda di bagian basement itu. Di basement mall itu? Iya di basement mall. Gimana Pak? Cari? Dia lagi sama susternya. Ya entah mungkin lah masalah dia apa, mungkin dia udah ya ada ya, permasalahan sendiri. Masalah lah dia udah catat begitu kan, maaf ya. Hmm. Jadi tiba-tiba dia nggak tahu dia bawa karter giniin leher. Saya nggak expect bakal kayak gitu sih, kayak di film-film. Iya, dia giniin leher sendiri. Mungkin dia udah bawa apa ya, banyak pikiran lah dia sama keadaannya dia sekarang mungkin gitu. Ya depresi lah, dia kan udah di kursi roda. Nah, terus kejadiannya itu kan di basement Pak. Basement ada saat ada security-nya Pak? Ada security-nya. Dia lagi sama susternya itu. Oh. Susternya pun nggak tahu kalau dia tuh ngantongin karter gitu. Ya, tahu karter setajam apa kan? Diginiin sendiri ke leher akhirnya. Ya kita sebagai security kan menutupi tempat itu supaya nggak ada wartawan. Iya, supaya nggak ada wartawan dan supaya nama mall nggak jadi jelek gitu ya Pak. Betul. Makanya kan kita skip. Emang pekerjaan kita ya begitulah untuk menutupin hal-hal yang ini sebenarnya. Hal yang rada-rada sensitif gitu. Iya, yang kayak yang tadi saya bilangin kan yang apa yang tukang bangunan meninggal itu pun sampai sekarang pun masih saya skip itu. Iya. Nggak saya ceritain ke banyak orang. Oke deh nih, saya di bawah nggak ada yang jaga nih. Oh nggak ada. Ikut deh Pak. Iya pulang deh Pak. Saya udah nggak enak juga nih Pak dengan cerita Bapak. Soalnya nggak ada orang nih ya. Iya ayo Pak. Ayo ikut bareng Pak. Ya.